Polis Selangor mengesahkan menahan seorang penjawat awam bagi membantu siasatan kes kecurian barang milik mangsa tragedi tanah runtuh yang meranapkan tapak perkhemahan Father's Organic Farm di Jalan Batang Kali, Genting, 16 Disember lalu. Dua pengarah kanan syarikat bergelar Datuk direman sehingga 10 Januari bagi membantu siasatan berhubung pembelian saham dan pengambil alihan konsesi syarikat Menara Kuala Lumpur. Calon yang akan dilantik sebagai Duta Malaysia ke Indonesia sudah dikenal pasti dan akan diumumkan tidak lama lagi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.